that sound and say for us now. No need to hide or say goodbyes, leave them out. We'll run away, it'll be okay. Setelah sekian lama besti. Kayaknya ke Pulau Boyong itu deh. Hai. Say hi dong besti. Hai. Halo. Halo. Itu ada ibunda di belakang. Ih, dengar mas di belakang. Oke guys, kita mau ke Pulau dong besti. Ya kan? Iya. Kamu nanya. Iya, aku bertanya-tanya. Coba kan bakarnya begitu, Kak? Di laut enak apa di daratan lebih enak? Di laut, Om. Di laut yang enak, ya? Darat, Om. Di darat boleh enak, Kak? Iya. Tapi tidak bagus, kan, di laut. Eh. Ada ini, pele-pele ini. Maaf nih dong. Penggelap ya. Mungkin kata-kata. Sepatah dua kata dong. Semangat untuk hari ini. Semangat dari revisi, mari kita ke dom. Revisi, revisi healing. Cuak. Slebo. Coba Kak Melinda. Tolong dong. Kakak Bina nih selalu saja kata-kata mutiara. Dia selalu berkata Kakak Hana. Biasalah mulutnya lagi ada kata-kata. No comment. Oh, no comment. No itu comment. Sih dari Talo. Ece, kok mau tahu? Ibu Enggar, bagaimana? Kemarin kok ketemu. Apa yang kau bilang? Kasih pada Firang tuh. Mungkin saya ketemu dia di tempat Jasi. Memang dia tipu, dia tipu. Dia kemarin deh Melinda juga temannya. Kakak ini juga. Habis saya bilang gini tadi bae, kenapa tuh? Kakak ini kayak Rafiq, Kak Nurul. Lu kan ngeri kok sama Ibu Mayar. Kenapa? Kakak lu siapa? Ini enggak tahu. Masa? Ah, lu enggak tahu lu kayak ngeri kalau ada Ibu Mayar tuh. Karena mungkin tatapannya tajam. Tatapannya memang jahat sekali dia kakaknya. Wah, zaman-zamannya dia itu. Tapi kan mereka beda kan pada dapat kok. Mas Dom, kok gelap sih? Iya. Pasti. Aja. Ada goyangnya.
ngomong ke? Aku nggak tahu ngomong. Kita di belakang. Kamu? Di belakang. Janda yang jilbab, janda yang jilbab. Aduh, goyang-goyang. Seperti goyangan. Ya guys, kita sudah sampai. Yang ada pimpin itu, yang pakai mic. Oh. Ini muka-muka ini mana Hana? Dia sembunyi-sembunyi belakang. Ada di Pulau Dom dan lagi melihat ibu-ibu perawat lagi senam pagi besi. Aku tahu. Andi bagaimana tuh? Yang mana? Iya, saya juga biar bisa di atas. Jembatan. Saya jalan, bukan saya. Maksudnya ini kita ke mana? Ya, kita sudah sampai ke wisata Dom Besti. Capek ya? Capek ya? Enggak capek. Capek ya? Enggak capek. Enggak capek ya? Kamu enggak capek? Hari-hari bincik jadi. Oke. Dia bincik-nya di kasur lain gini aja lain. Bincik-nya sampai baku banting-banting. Walah. Kita udah sampai. Capek. Mau duduk dulu. Istirahat. Oke, kap coba. Lagu apa? Lagu India kah? Hah? Lagu India? Apa? Aku bikin videonya masih deh. Al! Hei! Halo! Belum lari! Tak segampang nih. Begini kan terasa pikir-pikir skrips ya? Iya. Sudah dulu kan kayak gini. Kayaknya kalau Tom sudah stres nanti salah satu harus bilang, ayo Tom healing. Ayo, iya. Healing yang emang bawa sana gitu. Langsung tiba-tiba jalan. Kayak gini loh, kayak gini. Ingat, Dion. Kita pulis itu kata si bapak 6 kan? Berapa tuh? 7, 8. Pertama lagi ya, bakal ikan. 10. Tapi apa satu ya? Sudah, bukber sudah. Si memarnya gak datang. Tapi itu harus langsung jalan. Kalau macam jemput-jemput. Mendadak. Harus begitu. Kayak ke Kelamono waktu itu loh. Ah, tiba-tiba datang, ayo tong pulang gimana? Pas di tenda pas. Ayo dia. Mana? Di tenda cowok aja. Ini ada. Ini kentai. Ah, gimana pas? Kata kok kagak apa-apa. Boleh tempat joti sama Mami. Kok ada satu sakam bokor pasti di jalan rusak-rusak sana. Kan badan akan sakit gitu. Yang tong tak loncat itu kan. Mantap. Ya tetap bisa tak loncat tuh saya enggak mau tadi gila dong. Ya tak loncat. Bukan di belakang aja. Mami, mami bagaimana kalau loncat? Bilang tak segampang itu. Ku mencari pengganti. Dari semua tapi gila yang paling ya. Aduh hai gitu loh. Apanya? Gila duduk. Ini taruh kacamata di mata begini. Eh, ketutup mata dulu. Cinta. Coba kan foto Saka. Boleh mancing. Kita harus foto nanti sih. Foto di lobo. Terus yang mangga jatuh, jatuh di situ guys. Dia dapat mangga jatuh tuh. Iya. Lihat misalnya kan.
Kamu lihat patah aja. Terlalu sakit. Aduh, apa ada? Apa tuh makan donat? Kamu udah nggak ada? Di sana Tanjung di sana ya? Kamu sana pergi hal itu kamu lompo lo yang sendiri tuh? Itu buaya kan kamu nak? Jauh ya? Jauh. Yang sana tuh? Dari. Paling dekat itu dari ini, rupiah nak. Toh? Yang betul pergi tuh. Sukro sana dekat. Hah? Sukro kan Tanjung. Oh, ini gimana? Apa? 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 Bisa pakai kolbe? Iya. Oh, ini. Dan ini ular banyak. Hah? Sudah pure itu? Karena begini. Oh. Mau cerita. Kalau yang mana yang kecil itu? Dapet nama apa? Dovior. Jeffrey apa? Dovior. 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 Buka mie dulu Hana. Kita tunggu dia ramas. Ramas. Ya gimana kamu itu kan satu kali? Kau kecil. Keluar setengah 12 sampai hangat. Ibu sekali kami, Mel. Mas, kamu putih sekali kamu ngetes apa? Apa kalau cerita juga? Sama aku kan terlalu lalu kemar di kemuan kemudian berapa? 200 liter kenapa kan sudah 10 liter? Oke filter gue cuy berarti kesana 100 lihat gue ngisim 15 satu sama 20 berarti ke depan sana gitu kan. Kali ini di depan baru pas dapat ombak kalau gue kan badan-badan kamu lihat deh itu lu sudah gak bentuk loh. Itu yang sirik apa nih ibaratkan kayak orang yang pacaran lama masih ada rahat apa cintanya tuh tapi sudah tidak sekental dulu kayak nggak seperti yang sudah ini segini baru-baru kan itu seperti kau seperti apa kurang itu ada tempat duduknya loh sebenarnya itu dong mungkin ikan atau apa sih nggak jelas yang ujung itu dengar gue kayak yang kayak Korea gitu loh gembok-gembok itu gembok kayak kita kunci kita pun di air pas ke air bukan air di puncak lo front air air di ini ya ini tuh loh kan kata Korea kan what? Gemboknya ini tau kan di kunci nih iya tau kayak yang di Korea tau iya kayak di Korea memang Korea tuh kayak gitu emang kan bagus gitu loh bagus ada juga di luar negeri tapi yang kata cuma Korea aja. Kayaknya di sekitaran Jawa sudah ada deh baru bahas lah di TikTok tapi sekarang buat begitu apalagi yang pacar nih lah atau juga yang teman juga bisa tulis nama di pulau di mana kalau punya pulau nanti apa juga bisa ya berarti kok harus jual-jual gembok-gemboknya kalau dicari gembok yang warna warni bukan gembok yang bukan gembok yang warna pink itu bukan gembok yang pada dasarnya itu loh sudah menang cek yang berwarna kan iya. Ya ampun, enggak apa apa bilang apa mata enggak asli lo sekali kan? Kan itu. Jadi kan ada pagar-pagarnya sih. Sama ada pagar kan enggak bisa lihat ke sana. Dia pegang bloknya. Dia dapat tanya kenaikan di samping ini kan ada tempat kosong kok ada goa begitu kayak goa gitu tapi bukan goa tapi ada batu yang kayak di bawahnya tuh ada rata begitu. Jalan sama taruh di situ. Ada penjelasan tadi dari penjelasan ada aja. Ada saja juga. Hah? Arsitek. Desain. Kamuncrat. Kamuncrat. Iya, mantap. Bagi-bagi mie dong. Sini dong. Neko aja dong. Mie pulau nih. Kapan lagi tuh makan mie pulau ya? Iya, kan? Mie pulau nama intermi. Intermi. Bagus kan? Mas, udah datang jemput sini sudah ketemu pergi. Iya, Mas. Telepon ini. Yang punya perahu besar tuh. Omu. Om, bisa ambil katong di sini kan? Gak apa-apa, kita basah-basah kena laut. Ada kadang berenang pulang-pulang muka tak kupas kenapa baru masuk bahaya dia cuma muntah pergi di bola apa masuk lah kembang di dalam kata mami dia jadi Helen saya kata Helen waktu itu satu terambang-ambing di dalam ini dong dua lampunya masih dalam kemarin tuh dempas pas turun truk dari ini mobil tuh dari kapal
trek jatuh tuh treknya di ke orang pas itu yang malam ini juga. Iya, treknya jatuh ke ininya sampingnya kan nonton pak. Sabar, jadi puisi sabar. Oke guys, jadi kita mau pulang kembali ke kota Sorong dari Pulau Dom Bestie. Kita lagi jalan kaki ya kan? Iya dong. Dan itu adalah teman-teman saya yang muka kering 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 kering. Sekarang jam berapa Bestie? Maksudnya jam berapa? Sekarang jam berapa? Jam 11:30. Dan kita jalan kaki. Yes. Kita lagi mau pergi. Oh, kayak anak-anak KKN saja. Kita mau pergi naik perahu. Karena di sini belum ada jembatan. Jadi kita naik perahu aja gitu loh. Oke, okay, guys, ya. Nantikan vlog kita selanjutnya ya, di Pulau Buaya. Oke. Okay. Oke, okay, stay tune my vlog. Jangan lupa di like, comment and subscribe. Oke. 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 Kita rekam dulu, bye-bye, saya ada rekam. Bye-bye. Mana yang mau direkam temennya? Gin. Malu-malu. Mana Marni? Marni masih. Oh, udah, apalagi ini cerita. Udah. Udah menghayati dulu. Aduh.